miras itu haram hukumnya. Ya saya tahu mbak, tapi mbaknya nggak suka. Ya Habibi ya Muhammad ya. Cicak cicak di dinding wow. Diam-diam merayap. Ada ukti cantik berdua tapi jomblo wow. Gimana? Ukti. 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 Cuek banget uktinya. Aduh. Aduh. Mau nyanyi-nyanyi dulu dah. Ukti. 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 Ya Allah. Cuek banget. Nyanyi dulu lah. Ini ya siapa kok bekas di sini sih? Siapa-siapa punya minum dah. Haus. Aduh. Tawa-tawa, wai, ukti itu. Nyanyi dulu. Lalu di kafe. Enaknya nyanyi. Gitu ya. Rame banget. Di samping-sampingnya. Malu saya nyanyi-nyanyi. Dikira saya orang gila. Ntar. Balonku ada lima awu. Rupa-rupa warnanya awu. Ketawa, ukti ini kayak orang bisa nyanyi aja, ukti. Belum aja selesai udah diketawain. Hancur, hancur hatiku. Ketawa, ketawa. Telepon temen aja kalau itu mana ini. Halo. Di bawah. Cepetan naik. Ayo cepetan. Iya ya. Di atas, di atas. Iya. Oke. Aduh. Ku. Tahu-tahu aja buktiin. Aduh. Mana ya teman aku? Nah, nyanyi aja dulu. Nah, dorong ke sini, sorong ke sana. La 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 la. Aduh. Lama banget sih. Aduh. Potong bebek angsa, angsa dikuali. Aduh. Janda minta. Janda minta dansa dansa empat kali, goyang ke depan, goyang ke belakang. Aduh, goyang ke belakang, diriknya salah ini. Itut, itut, bodoh kamu, mabuk wai, mabuk wai. Kamu minum. Itut, semuanya diinjek-injek. Kamu mabuk ya? Itu kamu minum berapa botol? Mabuk wae. Kamu mabuk? Enggak. Kamu minum? Dikit.
Berapa botol dikit itu? Dikit. Berapa botol makan? Setengah botol. Bohong banget, enggak mungkin kamu mabuk seperti kalau setengah botol. Setengah botol. Enggak usah dilihat orang, ngapain? Kenapa? Biarin orang. Kamu mau mabuk aja jelas. Es. Ngapain nih kita kesini lagi? Nongkrong lah. Berapa ini? Dua lah, masih satu. Gagal banget. Masih satu. Muntah kok. Mesti assalamualaikum, mesti siap kenal? Enggak. Terus? Tahu. Ada apa? Kenapa emang enak? Kenapa mbak yang sewot? Kita gak kenal juga. Bukan masalah sewotnya. Kan miras itu haram bukunya. Ya saya tahu mbak, tapi mbaknya gak suka itu. Kayaknya musik. Bukan gitu maksudnya. Kalau kan baik maksudnya itu bukan berarti dia tuh gak suka sama kamu. Dia itu mungkin sayang sama kamu, peduli aja sih. Saya gak kenal sama dia. Walau, dia itu benar-benar saudara kita. Bener gak mbak? Bukti, bener gak? Dia ini kan saudara kita, saudara muslim. Bukan berarti dia itu gak sayang sama kamu. Ditegur. Kayak kita sama warga muslim, harus saling peduli. Tuh, bener tuh. Masih ngayel? Apa-apa itu kan ya, kita yang ngurus ya. Apa-apa, tuh. Nyanyi dulu, nyanyi. Ayo, wah, semua orang. Nyanyi dulu, nyanyi. Lagu yang viral itu ya? Ya. Lagu anak-anak itu senang, saudara. Enggak usah yang itu, kamu lilin aja. Enggak, soalnya itu banyak yang suka dengar itu. Enggak usah, lagu anak-anak mah. Nggak ada kok yang ngerti juga. Nggak boleh. Kamu lain aja nyanyinya. Lagu apa dong? Nyanyi deh, yang penting kamu senang lah pokoknya. Ayo, yang penting kamu senang. Senang. Nggak mau nyanyi. Kok ada dua nyanyi? Nyanyiin selagu dangdut. Dangdut? Boleh. Dangdut ya? Iya. Tapi jangan bikin rusuh di sini. Enggak lah. Ya. Minuman keras, miras, apapun namanya. Ketawa. Itu nyanyi apa? Beol itu, orang beol kayak itu. Maafkan kamu kalau sudah begitu. Maaf, Ukti. Parah ini. Astagfirullahaladzim. Coba ini. Biar kamu agak tenang dikit. Selawat aja ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah agak tenang sedikit. Salam. Kenapa? Suara-suara selawat. Duduk aja enggak? Duduk aja, enggak apa-apa. Ya. Kenapa, Kak? Bagus banget suaranya. Biasa aja, Mbak. Mbak mungkin lebih pintar dari saya kan. Terharu dia sama kamu. Kan mbaknya pinter nih selawat. Kok bisa mabuk? Ya gitulah, kalau saya lagi banyak pikiran atau gak stres, larinya minum. Kan walaupun kayak gitu kan bisa kan lewat selawat, tenangin diri. Iya, tapi gak bisa kalau gak minum saya.
bisa tenang gitu aja. Manfaat miras itu apa sih? Gak ada sih, pusing iya, senang iya, campur aduk lah, biar kita kayak lupa sesuatu hal yang kita pendam gitu. Kan lupanya itu sesaat, Mbak. Iya, iya sih. Kesenangannya itu apa sih miras? Kesenangannya sih nggak ada, kesenangannya cuma pusing doang. Kalau selawat manfaatnya apa? Tenang. Kan Mbak tahu kan fungsi selawat tenang. Itu juga dapat syafaat loh dari Rasulullah. Iya. Kenapa enggak selawatin terus? Ya Mbak minta doanya aja, semoga saya cepat-cepat diberikan hidayah sama Allah Subhanahu Wa Taala, semoga saya cepat berubah. Saya juga capek juga kayak gini Mbak, pengen berubah tapi belum dapat hidayah. Ada yang mau puasa minta doanya aja, semoga cepat dikasih hidayah sama yang di atas. Jadi saya kenal Adi. Bukan berarti dia itu membenci Adi. Kalau berarti sakit Adi, dia itu minum. Tapi dia itu ngingetin Adi biar Adi itu menjadi anak yang lebih baik. Maksudnya, kan kita ini saudara gitu. Saudara muslim kan, seagama gitu. Nah, gue dengan cara baik-baik gitu. Terus kalau Adi kayak tadi mau mabuk gitu, dia bodo amat aja gitu kan. Tapi dia itu peduli sama kita sebagai saudaranya. أستغفر الله رب الغرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب sama-sama mendapatkan daya dari Allah. Semoga kita ini menjadi anak yang soleh-soleh. Ya, mohon maaf kalau dikalau kita berdua ganggu kakak tadi, bikin kakak risih mungkin. Tapi kita ini juga alhamdulillah kak ya, suka sholawat juga kak. Tapi mungkin dengan cara kita yang bisa belum berubah ya, ya. Semoga dah, pokoknya kita dengan lagu dan sholawat ini kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin Allah. Amin ya. Kita selawat lagi. Ya Rasulullah, ya ya Nabi, ya Nabi, laka syafaat wa hadha matlabi, ya Nabi, ya Rasulullah. Gimana nanti kakak asli mana sih kak? Dari Ampenan. Jangan sedih kak, ya itu mungkin dia ini walaupun kamu kayak gini, kamu punya kelebihan ya kak ya? Ya insya Allah punya kelebihan. Jarang, bukannya jarang sih, tapi orang itu gimana ya, kita ini masih ingat sholawat gitu loh. Zaman sekarang ini banyak yang lupa dengan sholawat gitu. Jadi ya, dari siapa sih yang memperjuangkan agama Islam, siapa sih yang memperjuangkan umatnya kan, yang Nabi Muhammad rela mati-matian berperang untuk umatnya gitu. Tapi kita sebagai umat kadang lupa sholawat gitu ya, lupa mengenang Nabi Muhammad SAW. Padahal sholawat itu kan salah satu amalan itu yang nggak bisa ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu sholawat. Banyak kita dulu sering dianjurkan untuk sering-sering bersholawat oleh Nabi Muhammad. Kak mau sholawat apa sih kak? Yang kakak suka dengar gitu? Sholawat. Tibbil kulub. Tibbil kulub. Tahu tibbil kulub?
Allahumma sholli. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama ya, kita sama selawat. Semoga dengan lantunan selawat kita, kita bisa bertemulah sama Nabi Muhammad walaupun hanya dalam mimpi. Amin ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa badawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa salah maafin ya. Karena kita ini kan sama hamba Allah, sama hamba Allah. Bukan Allah aja memaafkan hambanya gitu kan, apalagi kita sebagai hamba Allah gitu kan. Kita saling maafkan ya. Kenapa nasi? Kalian mau saya minta tolong ya, ajakin dia ngobrol dulu ya, kenapa dia nangis dia ya, soalnya kalian sama-sama cewek kan ya. Mungkin dia mau curhat-curhat mungkin ya. Udah tenang. Thank you.